Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam segmen Kultim Kuliah 3 Minit. Pada hari ini saya akan membacakan satu lagi hadis kepada tuan-tuan, iaitu hadis mengenai tentang bagaimana puasa boleh memberikan syafaat buat mereka yang berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan Al-Quranu wasiyamu syafa'atan yashfa'an lil'abdi yawmal qiyamah, iaitu Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat buat mereka yang melakukannya pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa ini akan berkata pada hari kiamat, Ayyu Rabbi inni mana'athu syahwatahu wa ta'amahu fashaffi'ni, iaitu puasa berkata kepada Allah Ta'ala, wahai Allah Ta'ala, sesungguhnya aku telah menghalang manusia ini daripada makan, daripada minum dan syahwatnya, maka berikanlah aku peluang untuk memberikan syafaat buat mereka yang berpuasa. Lalu begitu juga yang diungkapkan ataupun dikatakan oleh orang yang membaca Al-Quran, iaitu Al-Quran akan datang memberikan syafaat buat mereka yang membaca Al-Quran. Jadi daripada hadis ini dapat kita fahami bagaimana mereka yang berpuasa, puasa akan datang mempertahankan orang yang mendirikan puasa nanti pada hari kiamat. Puasa sendiri yang akan berdiri buat di sisi kita dan berhujah di sisi Allah Ta'ala, berkata kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya orang ini telah menahan lapar dan diriku, maka berikanlah syafaat kepada orang yang berpuasa. Begitu juga dengan orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran turut memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran pada hari kiamat kelak. Sebab tu kita perhatikan bagaimana para sahabat, tabi'in dan salafus salih, mereka akan berpuasa dengan sepenuh sesungguhnya dan mereka juga akan memperbanyakkan bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan sehingga mereka boleh khatam beberapa kali ataupun setiap hari sekali dalam bulan Ramadan. Oleh itu yang demikian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah kita memperbanyakkan, memperhebatkan amalan di dalam bulan puasa kita ini. Bahkan kita hendaklah memperbanyakkan bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan amalan kita di dalam bulan puasa ini diberkati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dara-dara raikan Ramadan, raikan Ramadan. Mari kita raikan Ramadan, berkongsi rezeki manisnya memberi. Berkongsi rezeki manisnya memberi.